Satres Narkoba Polda Metro Jaya kembali berhasil meringkus dua orang pengedar psikotropika jenis Happy Five di wilayah Jakarta Barat. Para pelaku menjalankan aksinya dengan cara berkedok sebagai ojek online yang sedang mengantarkan paket berupa makanan ringan. Kasubdit 2 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya, AKBP Doni Alexander mengatakan, informasi tersebut berawal dari masyarakat bahwa tersangka dengan inisial S mengantar paket Happy Five tersebut ke Jakarta Barat. Kemudian, petugas langsung menangkap tersangka dan melakukan pengembangan, serta menangkap tersangka kedua yang berinisial H. Berdasarkan pengembangan dari kedua tersangka, petugas mendapatkan satu nama berinisial E yang saat ini menjadi DPO Polda Metro Jaya. Tersangka atas suruhan inisial E mengambil di daerah wilayah Kota Tangerang, yang mana di situ informasi dari yang menyuruh adalah berisikan psikotropika jenis Happy Five. Sehingga tim kami melakukan gerakan cepat, melakukan kontrol delivery, dan akhirnya si inisial E itu memerintahkan tersangka kita, inisial S, melakukan pengantaran kepada tersangka inisial H. Dan tim kami melakukan penangkapan di TKP kedua di Jalan Boulevard Mutiara Palem, Kelurahan Cengkareng Timur, Jakarta Barat. Dari penangkapan tersebut, Ditres Narkoba Polda Metro Jaya berhasil mengamankan 20.000 butir pil jenis Happy Five. Kini kedua tersangka diancam dengan pasal 60 ayat 1, subsider pasal 62 junto pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia dengan hukuman paling lama 15 tahun penjara. Dari Jakarta, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata.